Pemirsa, nama daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta bakal berubah menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ setelah Ibu Kota Indonesia resmi pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur. Ya, warga Jakarta pun harus mencetak ulang kartu tanda penduduk atau KTP elektronik saat status Jakarta berubah. Setelah menggelar upacara merayakan Hari Perhubungan Nasional di halaman Monas, Jakarta Pusat, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setiono menyebutkan akan ada pembaruan Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Pembaruan KTP untuk warga Jakarta dilakukan karena adanya perubahan nama dari Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ pasca pindahnya Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Ya itu karena kan pasti berubah kan daerah khusus ibu kota Jakarta nanti satu daerah khusus Jakarta menjadi satu penyesuaian semua identitas. Untuk anggaran seperti apa Pak? Apa? Untuk anggaran.